Okay, bersama aku di Himoto Vlog. Alright. Hari tu aku ada janji dengan korang. Aku nak tunjuk barang Lazada aku beli kan. Ha, ni dia. Sekian lama aku tunggu. Sebenarnya dia jadi lambat sebab dia dah cancel order. Kira dia refund balik duit tu. Aku tak sedar. Lepas tu ni ya, barang dia dah sampai. Kira aku order balik dan barang dia sampai. Yes. Barang apa aku beli, jom kita tengok. Actually barang ni kecil je pun, tak besar sangat. Comel. Macam kau boleh nampak. Sekejap. Alright. Ini dia barang dia. Yes, voltmeter. Kenapa aku beli voltmeter ni? Sebab sebelum ni pernah bateri aku mati, dia dah habis. Bateri dah kong. Actually dia dah kong, lepas tu motor payah nak start. Kebanyakannya aku selalu start pakai starter kat tangan kan. Jadi payah. Lepas tu keluar lambang lampu apa tu, bateri tu menyala lah. Pada agak lah bateri tu kah. Sebab tu aku pakai ni. Jadi kita boleh detect. Ini nanti aku pasang. Tapi aku tak buat sendiri lah pasang ni. Aku hantar ke bingkil. Minta tolong buatkan. Alright, nanti kita sambung. Okay guys, sekarang ni aku tak boleh nak hantar lagi kat bengkel, nak buka kedai. Yelah, sebab tu barang tu sampai pun petang. Jadi mungkin lah ada masa nanti aku akan buat pasang. InsyaAllah memang aku akan pasang benda ni. Bukan tak pasang, memang dah beli kan, kena pasang ceritanya. Bila tak tahu lagi. Memang jadi akan video ni akan jadi ada part 1, part 2, part 3. Akan bersambung-sambung cerita. Biar korang tunggu-tunggu. Kalau sekali satu video terus macam tak best lah kan. Jadi aku nak buat korang tu tunggu-tunggu. Nak tengok yang ni, pasang, aku pasang nanti. Korang kena tunggu lah video akan datang. Ni kira part 1 tau. Part 1, part 2 yang aku pasang buat bintang nanti. Ni aku kena ambil masa sebab nak kena datang pagi. Kalau boleh komen tu cakap datang pagi. Tengah hari susah sebab ada motor lain kan. Biasa bukan motor kita je nak buat. Kalau nak buat motor kita dulu, kena datang awal pagi. Kalau tak lambat, tak dapat nak buat. Sebab nak kena buka kepala lagi, wiring kan. Itulah dia. Kalau kos kat kedai, berapa kena wiring? Okey, tak. Tengok tu tak baring cakap. Tengok atas kedai. Ada yang ambil bawah 30. Itulah dia boleh cakap. Tapi tak aman sangat lah. Biasa RM30 ke bawah dia ambil. Macam tu harga dia. Kenapa kena pakai voltmeter ni? Kenapa kena pakai? Kalau motor carburetor aku rasa tak payah pakai kot. Sebab carburetor bateri kong macam mana pun, dah lampu tak menyala pun boleh berjalan lagi. Tapi motor injection ni, bateri kong ke spark plug dah lama tak tukar, dia terlegam ke, dua benda tu je dia main. Motor susah nak hidup, susah nak jalan. Susah sangat. Betul, aku dah try. Aku sendiri pakai injection tu pun macam mula-mula macam leceh lah, macam rumit. Tapi dah lama, dah dali lah. Alah, tak ada apa lah. Biasalah. Korang kena faham, motor sekarang ni makin lama makin manja. Tak kisahlah brand apa pun. Tengok cara guna, cara pakai, cara jaga. Cara guna, cara pakai, cara jaga. Sama kan guna pakai. Cara guna dengan servis dia. Jaga dia. Tu je. Tak kisahlah korang beli motor macam mana, mahal macam ni ke. Cara guna, cara servis dia tu kena jaga lah. Kalau tak servis, payah lah. Yang kata ni motor spek drag ni buat sprint. Motor standard pun kalau tak boleh nak jaga, sah.
Tapi kalau kau jenis jaga, memang tahan lah. Tak ada kata apa lah. Tapi kalau jenis kena kunyit hitam, sangat. Tak, macam mana nak cakap? Takut ada orang komen tanya kenapa mineral tak boleh pakai. Actually, setakat yang aku pakai, aku guna mineral eh. Ni pendapat pribadi aku dah. Aku pakai mineral tu, minyak hitam dia gaib tau, hilang. Korang tuang 900 ml, korang jalan dalam masa seminggu, minyak hitam tu kurang. Tak tahu pergi mana, hilang, gaib dia. Dah banyak kali dah try. Bila try semi, elok pula, tak nak pula, gaib minyaknya. Kat sukat, sukat minyak tu kan. Ha, contoh, aku bagi contoh lah, sukat minyak tau. Macam ni, betul lama turun. Ambil mineral dalam masa seminggu. Aku pun tak faham. Benar agak orang komplain pasal mineral, tapi tak tahulah. Nak tak nak, memang recommend lah pakai semi. Tu je aku boleh cakap. Tak sabar eh. Korang mesti tak sabar nak buat aku buat video kan, coming soon. Part tu je. Aku sendiri pun tak sabar eh. Nak pegang buat meter bila nak pasang benda ni. Geram oi. Dah tampal lah ha. Tinggal tak buat lagi. Aku tak reti nak buat sendiri ni. Mula wiring tak berani. Risiko sendiri. Tak, actually aku suka gila dengan benda ni. Oh yeah. Best kot. Geram tengok. Geram sangat.